Gila bener nih perempuan. Berani pacaran dengan orang lain di rumah sendiri. Pasti suaminya sedang tidak ada di rumah. Kali ini kita bakal punya bukti yang otentik. Istrinya tidak bisa mungkir lagi. Obekan kita ini pasti tembus. Bagaimana hasil penyelidikan saudara? Kami membuntuti istri saudara siang dan malam. Dan kami pernah memergoki istri saudara di nightclub bersama seorang laki-laki muda. Saya mau menjemput Kak Maya, Mas Anton. Ini Freddy, adik istri saya. Hai. Kok bisa begitu? Permisi. Dia belum lama kembali dari Eropa. Kemudian kami pernah memergoki istri saudara bersama seorang laki-laki di kamar tidur saudara sendiri. Dan kejadian itu baru tadi malam. Tepatnya jam 11:30 kurang 5 menit. Teng. Oh, itu saya sendiri. Gak bisa. Kami punya bukti-bukti autentik. Kalau begitu, selama ini istri saya dicurigai yang bukan-bukan. Dulu, waktu kakaknya datang dari tim-tim, mereka begitu akrab. Diisukan orang yang tidak tahu dia pacaran. Sekarang, saya tahu. Saudara curiga sama Freddy. Tunggu dulu. Saya kenal betul suara saudara. Tapi suara laki-laki yang ada di kamar tidur saudara tadi malam itu lain. Coba dengarkan kaset ini. Aman bagi serangga membunuh semua manusia. Harum baunya, mengkilat lagi bijinya.